Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tutorial bagaimana cara melakukan analisis untuk regresi data panel dinamik dengan melibatkan variabel moderasi menggunakan EPIUS 10. Kita siapkan datanya. Ini data sudah kita siapkan. Kita cek dulu datanya ya. Kita siapkan datanya. Kita lihat kondisi datanya. Oke, di sini Y adalah variabel terikatnya, X1, X2, X3 variabel bebas, dan variabel moderasi yang pertama merupakan interaksi atau perkalian antara X1 dengan X3. Variabel moderasi yang kedua adalah interaksi variabel X2 dengan X3. Jadi kita analisis data ini, di mana ini ada 10 tahun ya, 10 tahun time seriesnya 10 ya, ini dari ya time seriesnya 10 dari 2011 sampai 2019. Kemudian cross sectionnya juga ini 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 ya. Oke, ini kita close, kita siap untuk menganalisis, kita jalankan EPIUS. Oke, kemudian sini close saja, langsung ke sini saja, import from file. Kita cari data yang sudah kita siapkan ini. Oke, kemudian kita nextkan saja. Oke, cross sectionnya adalah bank, date seriesnya adalah tahun ini. Yes. Oke, kita cek dulu bank ya, muncul, kemudian tahun muncul. Oke, sekarang kita analisis regresi data panel model dinamis make quick estimate equation. Y variabel terikat, C konstanta, X1 variabel bebas, X2 variabel, X3 variabel bebas, M1 moderasi, M2 moderasi. Kemudian di sini kita ubah ke generalized method of moment at dynamic panel data. Kemudian dynamic panel widget ini kita klik. Kemudian di sini biarkan di leg 1 lompatan pertama sebagai variabel dependen yang akan masuk dalam model. Kemudian kita nextkan. Nah, ini differencing ya, differencing pertama, first different, biarkan secara default. Nah, ini otomatis ini Y-nya adalah leg 2. Ya, leg 2. Sedangkan leg 1-nya masuk dalam variabel bebas. Secara default kita melakukan analisis ini ya, Arellano and Bond. Nah, kita nextkan saja. Oke, finish. Oke, nah ini hasilnya ya, sepertinya ini tidak ada yang signifikan ya, dilihat probabilitinya tidak ada yang signifikan seperti begini. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya tutorial singkat ini. Nah, ada persoalan-persoalan di data yang mengakibatkan hasilnya tidak signifikan ya. Probabilitinya semua di atas 0,05. Demikian.